Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita untuk video kali ini. Okey, hari ini saya ingin berkongsi ilmu sedikit dengan usahawan-usahawan semua ataupun usahawan yang baru. Kita akan berkongsikan mengenai cara buat bisnes dengan dodol. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned guys. Seperti yang kita tahu, dodol sangat terkenal di Malaysia. Walaupun makanan ini berasal daripada negara jiran kita iaitu Indonesia. Tetapi dodol juga merupakan salah satu makanan yang wajib ada semasa musim perayaan Aidilfitri. Ia juga boleh dijadikan sebagai do gift untuk majlis-majlis seperti kenduri kahwin, majlis kesyukuran dan lain-lain lagi lah majlis. Okey, jarang sekali kita melihat anak muda ataupun remaja zaman sekarang tahu membuat dodol kerana cara penyediaannya sangatlah sukar. Kebanyakannya hanya orang yang berusia sahaja yang mahir dalam membuat manisan ini. Memandangkan cara memasaknya juga sangat sukar dan memakan masa yang agak lama. Dalam sekitar 4 hingga ke 8 jam jugalah untuk masak dodol ni. Tetapi semakin lama dodol dimasak, maka semakin lamalah dodol yang dimasak itu tahan. Makanan dodol ini bukan saja terkenal di Malaysia, malah ia juga terkenal di luar negara seperti Filipina, Indonesia, India, Afrika dan Singapura. Menariknya, negara India dan Afrika Timur akan menghidangkan dodol semasa perayaan Christmas. Menarik kan negara sana? Diorang menyediakan dodol untuk musim perayaan diorang. So, samalah masa kita. Kita di Malaysia menyediakan dodol untuk perayaan kita. Okey, saya akan kongsikan antara bahan-bahan yang diperlukan dalam memasak manisan dodol. Okey, bahan yang pertama, kita mestilah mempunyai santan pekat, gula melaka, gula pasir, tepung beras, air dan juga untuk naikkan dia punya bau wangi dodol itu mestilah daun pandan kerana daun pandan dapat mewangikan lagi masakan dodol kita. Kita pergi ke cara ringkas penyediaan dodol. Okey, cara ringkas menyediakan dodol seperti berikut. Panaskan kawah dahulu, kemudian kita bancuhkan tepung beras dengan air suam, masukkan tepung ke dalam kawah dan masukkan santan dan kemudian kita masukkanlah bahan-bahan yang saya sebut tadi macam gula melaka, gula pasir, daun pandan. Okey, setelah kita dah masuk gula, santan semua tu, kita akan kacau sehingga mendidih dan kita akan kacau sehingga dodol tu larut, barulah kita masukkan daun pandan. Masakan ini juga sangat popular di kalangan kita kerana terdapat keunikan dalam masakan dan cara penyediaan manisan dodol ini juga. Okey, mesti para-para usahawan semua nak tahu jugalah kan cara yang lebih mudah, cara yang dapat menjimatkan lagi masa anda. So, nak tahu caranya? Mestilah guna kawah hitam. Untuk pengusaha dodol ataupun usahawan yang baru dalam bidang perniagaan dodol ini, sedia dimaklumkan kami juga membekalkan mesin kawah hitam yang mampu memproses sebanyak 40 liter sama dengan 2 hingga 30 kilo. So, sekian sajalah pengusian saya pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua pengguna di luar sana. Jangan lupa untuk like face Facebook kami dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk dapatkan info-info terkini mengenai mesin dan jangan lupa visit kami punya website kedaimesinmakanan.com untuk membeli. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di link WhatsApp yang tertera di description di bawah ini. So, sampai di sini sajalah. Sehingga berjumpa lagi. Stay home, stay safe ya. Bye-bye.